Dia increase rejim Mokriza di sini dan kita akan tahu kita hari ini dengan Akmal yang jadi prostitutum ini boleh dimanfaatkan dengan cara sermatiknya itu visualnya. Simbol di tangannya oleh Mokriz, dari Mokriz tentang peranan apa, bukan peranan, fungsi ataupun kenapa perempuan ada dalam peperangan itu. Sebenarnya Jepun tengok fungsi perempuan semasa perang dia, dia mempunyai peranan yang penting sebabnya dia perlu perempuan dia untuk menghibur. Raja Mokriz, Akma, terus saya tanya, saya akan ditanya kepada mereka berdua ini. Sebab saya kenal Raja Mokriz masa dia sudah lagi. Saya ingat lagi masa dia pada saya seorang, saya ingat lagi impression saya sangat berpotensi dan juga dia ini ada benda nak tunjuk. Saya ingat lagi film student dia yang ada hantar-hantar ada image ada hantar. Jadi salah seorang yang memang bekerja dengan imej, jadi bila saya tengok filem ni, imejes dia sangat buat filem dia panggil period kan? Diperantai sebab nak ambil zat yang Jepun turun pada 1941 jadi belum. Jadi saya nak buat stop dengan tadi kat situ tambah ke menilai sebab kalau ada benda-benda so saya pergi ke PT ke apa, dia akan lain corak dia nanti, lain dia perkembangan dia kan. Entry point Jepun ke Melayu melalui Kota Baru kan? Di Kota Baru betul, melalui Pantai Sabah tu kan? Di Melayu ni adalah Cina dan saya track down ada yang tinggal dekat KL. Dan filem ni sangat berani sebab dia melanjutkan ke pada anak kan, itu yang saya tak sangka. Kita memang kadang panggil sangat boleh, kita boleh rasa, kita boleh macam mana perempuan apa kekuatan macam semangat seorang perempuan kan. Sama segi sisi sebenarnya. Jadi nampak macam dari perempuan Melayu menulis kan. Perempuan biar saya diperkosa jangan kau. Jadi ini isu dia kalau di kupas-kupas penulis dan Raja Mokriz dia telah membentukkan kemanusiaan yang berrepresent Melayu, perempuan Melayu, tapi boleh difahami oleh perempuan di Peru, perempuan di Venezuela, perempuan di Filipina kan? Sebab after all, why do you use Logat Kelantan? Because dia ceritanya di Kelantan. Cerita kan? Realisme dan jadi realisme. Dan juga dia ada realisme dia plausible. Dia meyakinkan orang. Kalau itu kunci buat film adalah yakin.